Oke, semuanya balik lagi di channel si Kamal. Jangan lupa di subscribe channel ini agar channelnya bisa lebih baik lagi. Nah, kali ini gue mau buat tutorial buat kalian yang kesulitan mereset bohlam smart bluetooth Crispo ya, karena masih banyak yang bingung cara meresetnya karena nggak semudah yang seperti biasanya ya. Kalau untuk smart wifi kan cukup 3 kali sampai 4 kali saklarnya di on off kan, itu dia akan secara otomatis mereset bohlamnya dan tidak terhubung ke aplikasi. Nah, ini yang smart bluetooth, mereknya saya beli merek Crispo ya, harganya saya dapat promo sekitar 30 ribuan. Cuma saya kemarin ada kendala buat meresetnya, itu sulit ya. Ini kan posisinya warna merah, artinya dia sudah terhubung ke aplikasi ya. Nah, saya mau meresetnya agar dia di pairing ulang gitu, atau ya bisa di reset lagi lah, ganti akun misalnya. Nah, ketika kita sudah on off kan selama sebanyak 1-4 kali, dia belum reset, masih posisi terhubung ke aplikasi. Nah, caranya agak sedikit berbeda dengan seperti biasanya. Saya udah buat video shortnya, cuma tidak nunjukin hasil dari resetnya. Nah, ini kita mulai aja ya cara resetnya. Kita matikan selama kurang lebih 5 detik. Kita hitung 1 2 3 4 5, kita hidupkan kembali. Terus kita matikan lagi selama kurang lebih 5 detik. 2 3 4 5, kita hidupkan lagi. Terus kita matikan lagi kurang lebih 5 detik. 1 2 3 4 5, kita hidupkan kembali. Kita matikan lagi 1 2 3 4 5, kita hidupkan lagi, masih belum berhasil. Kita matikan lagi 1 2 3 4 5, kita hidupkan lagi. Nah, udah berhasil ya, ini tandanya udah reset ulang ya, atau sudah kreset ya. Teman-teman tinggal masuk ke aplikasinya dan tambahkan device. Oke, mungkin aja tutorialnya ya. Oke, itu aja mungkin tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di klik tombol subscribe ya. Terima kasih.